Baik, terima kasih diucapkan buat rakan setugas kita, Wali Umul dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua pada hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Tutong ya. Dan Auda, bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Diharapkan semoga Auda dalam keadaannya baik dan juga sehat sejahtera pada hari ini ya. Dan mungkin ada di kalangan Auda yang akan mengunjungi ke daerah Tutong pada hari ini. Ingin dikongsikan juga keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Tutong dalam keadaan yang cerah pada hari ini. Jadi diharapkan apapun urusan yang hendak Auda lakukan akan dipermudahkan dan juga akan dapat berjalan dengan lancar mengikut seperti mana yang Auda rancangkan. Baiklah, seperti biasa dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan beberapa makluman yang kami terima mengenai acara yang akan berlangsung di daerah Tutong iaitu pada 15 Jun 2024 akan diadakan Santai Kundu Lakanon Lamunin di mana akan diadakan pelbagai jual-jualan makanan, minuman, live cook dan juga truk makanan ya. Jadi Auda yang memiliki kelapangan waktu bolehlah datang ke nombor 6 Simpang 1513 Kampung Lamunin Tutong. Saya ulangi, nombor 6 Simpang 1513 Kampung Lamunin Tutong di mana ia akan bermula pada jam 6 petang hingga 12 tengah malam ya. Dan bagi Auda yang akan mengunjungi ke acara ini, Auda disarankan untuk membawa meja dan juga kerusi tambahan Auda sendiri kerana tempat duduk adalah terhad. Manakala untuk makluman yang seterusnya Auda, pada 16 Jun 2024 akan diadakan Hari Keluarga bertemakan Vintage 1960-an di mana terdapat pelbagai aktiviti akan diadakan juga seperti permainan luar, seni dan kraft dan juga jual-jualan makanan dan juga barangan thrift. Jadi orang ramai juga adalah dialu-alukan untuk datang ke acara ini bagi sama-sama kita memeriahkannya dan juga Auda bolehlah terus datang ke Ecoponics Garden di mana acara ini akan bermula pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Dan apa yang kita harapkan agar kedua-dua acara ini akan dapat berjalan dengan lancar selaras dengan perancangan yang diharapkan oleh pihak penganjur. Dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual. Itulah pun kami sediakan untuk Auda bagi disinya pada hari ini. Mari kita saksikan bersama. Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid, mula diwujudkan pada tahun 2007 Masihi bertujuan untuk menjalankan dan mengadakan aktiviti-aktiviti muslimah di masjid seluruh negara dan ini juga tidak terkecuali bagi masjid-masjid di daerah Tutong. Kelas bimbingan muslimah merupakan salah satu syiar untuk memakmurkan masjid. Selain sama-sama berpartisipasi dalam mengembangkan syiar Islam, malah penumbuhannya juga adalah untuk menjadikan masjid sebagai pengisian sumber ilmu dengan memantapkan lagi ilmu pengetahuan keagamaan kepada kaum muslimah serta meningkatkan lagi pengetahuan dalam pembacaan dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran dengan lancar dan sempurna. Bukan sahaja ditekankan mengenai dengan pelajaran Al-Quran, malah ia juga mendalami dalam pengajaran dan pembelajaran Fardu Ain. Seramai 62 ahli muslimah Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong yang mengikuti kelas muslimah yang dianjurkan di masjid berkenaan. Kelas bimbingan muslimah disasarkan kepada jemaah masjid wanita yang terdiri daripada suri rumah tangga, belia wanis, pegawai dan kaki tangan kerajaan maupun swasta dan golongan mu'alaf yang mana kelas bimbingan ini mengandungi dua program pembelajaran utama iaitu memfokuskan kepada ilmu fardu ain dan kelas bimbingan yang mengandungi program pembelajaran sampingan melalui aktiviti-aktiviti yang berbentuk tazkirah, bengkel,
ceramah, dan seumpamanya. Di masjid Bukit Burhan ini ada 62 orang muslimah yang berdaftar dan kelas terbahagi kepada dua setiap hari Rabu sama Jumaat petang. Kalau hari Rabu dalam 30 orang, hari Jumaat dalam 32 orang. Ahli muslimah ni fokus pembelajaran Al-Quran, Iqra, Tajwid, Fardu Ain dan Taharah. Sama buku-buku Fardu Ain sama Taharah ni disediakanlah daripada bahagian mahluk muslimah. Diorang masuk kelas muslimah ni kebanyakannya mau mendalami lagi pembelajaran Al-Quran sama Fardu Ain. Selain daripada itu juga, para muslimah dapat mempelajari konsep taharah secara mendalam. Pengetahuan-pengetahuan khususnya dari segi keagamaan ini sewajarnya memberikan manfaat kepada mereka yang memerlukan. Orang boleh mengaplikasikanlah dalam kehidupan seharian. Dengan pelajaran agama sama pembacaan Al-Quran itu kan ada yang tahu tapi belum lagi mendalami. Di sinilah diorang mencari masa diorang macam mana ni. Diorang mencari lagi, menggalilah ilmu-ilmu agama. Tasku sembahyang dua rakaat. Artinya ia dalam sentiasa dalam keadaan wudu lah. Lepasnya wudu memangnya sembahyang sunat wudu. Dalam mengajar orang yang orang warga emas atau penyembuh murni, tani perlu sabarlah. Indah hari ini tani mengajar, esok hari itu juga pandai indah. Ya ambil masalah. Perlu proses. Harapan adalah supaya apa ni dapat membantu dan membimbing muslimah ini dalam mempelajari khususnya dalam ilmu keagamaan. Justeru penubuhan kelas bimbingan muslimah ini secara tidak langsung dapat merealisasikan hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan negara ini sebuah negara zikir.